Bisa lah, bisa custom sama suara singa juga bisa di sini. Chop your aim, kembali ke episode the one and only people channel Piki Pixie, ya kan cuy. Kembali ke konten Piki Mobilan. Sekarang gue mau ganti knalpot, pakai knalpot velvetronic juga. Gue mau cerita sedikit dulu. Jadi knalpot gue yang lama, knalpot Puro itu gue bayarin balik dari orang yang udah beli. Dan sekarang setelah gue bayarin balik, gue udah taruh sini. Hari ini gue mau masang knalpotnya, mudah-mudahan satu hari selesai. Sebenernya dari kemarin sih, jadi gue kemarin tuh mau bikin konten juga, tapi ternyata waktunya gak sempat dan sekarang hari kedua. Jadi udah ikutin aja, ini orangnya belum datang, enjoy, aman lah. Halo semua, gue kangen banget sama lo, parah deh, ya Allah. Yuk, ini kemana, yuk sekarang gue udah sama abang-abangan nih bang, terus lu bang, lu kasih tahu lu siapa, ini lu siapa di sini nih apa lu? Gue Acim, mau lu biasa dipanggil Acim. Bang Acim lo ya, bang lu yang punya ini bang? Enggak. Apa gimana? Cerita dikit. Ini punya Babe. Ya, Babe. 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 Terus gue di sini bantu. Lanjutin lah ya. Regeneration. Ali aja. Jadi susah. Terus ini dari berarti kalau dari zaman Babe lo nih bang, total berapa tahun di bengkel berarti? Udah lama lagi, udah hampir 36 tahun. Seumuran lu lah ya. Terus juga gue udah oh iya sih, kasih tau lagi gitu. Apa bang suka dukanya nih, maksudnya bengkel lu nih kan ini ngelanjutin bengkel Babe. Apa sih susahnya tuh apa gitu, ini kita cerita dulu aja nih. Bener-bener dari nolnya kayak lu dah sih kayak gua salah sama-sama nyari-nyari ya bang dari nggak ada yang tahu sampai ada testimoni biasanya dari mulut ke mulut tuh kan ya, itu banyak cepet anak-anak mobil ya biasanya ya kan ngomong-ngomong ini bengkelnya aja bengkel Jojaya ya kan. Nah terus nih bang nih, jadi knalpot gua ini kan velvetronic katanya ya. Nah ini banyak yang penonton gua banyak yang nggak tahu, mungkin baru tahu itu tuh gimana sih knalpot standar gua tuh gimana, lu jelasin dah. Nah, kalau Optronic Exorcism yang dibuat di Mazda 3-nya Mas Bimo ini, itu gimana tuh? Itu nanti akan ada, knalpotnya akan ada dua suara. Nah itu gimana tuh? Jadi apakah knalpot lama gue masih ada? Kan gue kan dari tengah tuh kan ya? Nggak, full system kan? Pusat Catback. Oh namanya apa? Pusat Catback. Oh, Optronic Exorcism. Okay. Jadi itu gimana tuh? Non-header. Nggak pakai header emang? Iya. Karena banyak, apa? Ribet ya? Iya banyak masalah sih takut di ceknya lah iya, soalnya tau gue juga headernya Mazda itu pocet deh udah nekuk begini, kayak alam dulu terus gimana tuh, jadi dua suara si velvetronicnya tuh gimana? Taruh dimana? Velvetronicnya nanti kalau buat di konsep mobil yang mobil gua nih? Itu kita buat tipe master. Oke. Jadi dari tengah kita ganti full pipe karena Mazda 3 ini CC-nya 2000-an. 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 Jadi kita harus upgrade jadi 2,5 inch. Material stainless steel biar flow-nya lebih dari si standar ya. Dari si standar nomor. Di tengah kita upgrade pasang resonator drag buat performance. Itu buat performance. Iya, buat pressure tekanan. Oh, ada performance. Berarti yeah. Kira-kira nih awamnya aja dah gue nanya aja dah. Berarti kalau ganti velvetronic itu nambah HP gitu kan? Nah, biasanya kalau velvetronic itu kan kurangin HP. Iya. Yeah. Nah, kita buat oh, ini nih jagoan ini. Oh, biasanya velvetronic itu ngurangin HP malah. Iya. Yeah. Oh. Karena dia bikin dua jalur, standar dan resi. Jadi beda nambah ya, nambah pembuangan. Kalau di sini velvetronic nambah HP. Iya, terus apa ada bedanya enggak? Kan soalnya kan velvetronic yang gue buat ini kan ada yang kan gue tinggal di komplek ya. Kalau memanasin mobil tuh pakai yang heboh tuh takutnya pada keluar tuh. Akhirnya gue pakai silent. Jadi suaranya tuh gue pakai yang silent ya nyebutnya. Namanya yang racing ya apa sih nyebutnya? Mau, ya mode banyak bilang sih mode mau sport atau sport. Sport. Ya ada yang bilang gitu lah ya. Open, oh yang racing. Iya, open close lah itu seral. Itu kayak barber lu. Kayak gitu ya. Tapi berarti setiap mobil tuh beda-beda ya?
beda-beda dari tingkat kesusahan pasti kan, desain knalpotnya. Iya. Nah, lu nih lu kan udah lama banget nih. Paling susah aku bilang apa sih? Yang lu ribet banget nih, sampai lu muter ke belakang lu buset deh. Apa tuh? Sampai enggak bisa pasang sih? Ada. Ada. Apa? Force. Sampai enggak bisa pasang. Nah, iya. Karena dia knalpotnya cuma dari awamnya aja nih, awamnya tengah belakang doang. Jadi cuma knalpotnya mesinnya kan belakang. Jadi kita oh iya juga loh. Waduh itu pipanya meleng-meleng. Oh ribet ya? Udah kayak usus ya? akhirnya lu gak bisa masang. Akhirnya daripada lu sosok tomida atau apalah ya. Tapi cuy, gue udah dua kali sih sama yang Kurobo kan di sini juga kan knalpot kan. Emang suaranya kalau lu belum lihat, lu bisa nonton video gue sebelumnya, itu suaranya emang gokil sih. Silent emang silent banget ya, kalau mau tegang-gang tuh kalau lu habis ngapel yang silent tuh yeah. Jadi gak ketahuan nih, kalau dari tol baru deh lu berisik-berisik gak apa-apa deh. Range harga deh, range aja dah, ini mungkin nonton gua nih pengen deh kayak Bang Bim tuh range aja. Kayak mobil lah kira-kira. Mobil lu deh nih ya? Mobil gua deh, iya deh jadi ini deh. Kalau mobil lu kan karena pipa naik gua senain. Nah itu kan ada beda-bedanya tuh ya. Iya. Kalau kayak mobil dia kan duain mobilnya. Yang gua aja deh ya masih kurang lebih 10 juta ke atas atau 10 juta ke bawah ya pokoknya 10 jutaan lah kurang lebihnya lah. Oke. Itu cuy buat lo yang mau masang, terus kira-kira estimasi masang tuh walaupun orangnya gak sabar ya gue pengennya sekali jadi enaknya tuh lo naruh mobil kira-kira berapa lama. Nah, kan mobil soalnya bengkel parah nih ya, mobilnya tuh yang ngantri tuh sampai ya. Ujung belum jadi lu harus nunggu waiting list ya. Amannya deh, lu ikhlas nginepin mobil lu berapa hari? Kurang lebih kalau parah-parahnya 2 hari. Dua hari. Kan kebetulan mobil pertama kali Mazda 3 di sini, Mazda 3 pertama. Jadi lu agak masih gak ada cetakannya gua. Oh, iya. Gitu sama kayak Budikit kemarin. Kalau Jazz banyak. Udah ada ini udah cepat bisa pesan besok udah bisa. Kapan kemarin gue nanya kalau emang lo muffler kitnya itu mau dibikin karbon ini bisa juga ya bisa itu sekitar 5 harian yeah. Karena gue nggak sabar kan bisa lah bisa custom mau suara singa juga bisa di situ sembari ini bang alamat lu bang perlu yang mana sih kalau emang memang jalan panjang Kebon Jeruk keluar itu tol Kebon Jeruk udah di situ gitu. Udah nggak jauh lah, nggak jauh. Kita gue taruh di alamatnya di deskripsi deh, nah, buat mampir mampir. Ya. Aman buka dari jam 9 sampai non stop hits. Lo geber nih. Sekelar ya. Oke deh, sih bang, thank you ya. Ini aman banget. Pokoknya ini gue beneran nggak aneh-aneh, tapi emang soalnya enak banget di Dojaya. Lo langsung cek deskripsi, lo langsung aja mampir. Jadi udah segitu aja untuk video kali ini. Sekarang lo enjoy dulu dengerin suaranya si Mas Rini kayak gimana. Till next time, peace out. We'll be right back.
Thomas. You roll, mileage. Take off, pilot. Ready for blast off, get ready for blast off. Take off, pilot. Pilot. Already told you I'm a one-on-one. I'm about to bust the whole summer up.